Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bulan suci Ramadan ini ya berhasil meningkatkan keikhlasan kita. Ikhlas melakukan perbuatan, ikhlas melakukan amanah, ikhlas menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, ikhlas menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah. Kalau kita bekerja secara ikhlas, tidak akan mungkin ada kelelahan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, aduh capek, sesungguhnya itu merusak akidahnya sendiri. Bukankah hidup kita ini adalah untuk beribadah? Ini jailun fil adi khalifah, wa ma'arab fil jinnah wal insa lil ya'budun. Hidup kita ini adalah menjadi hamba untuk Allah. Jadi kalau kita menjadi bapak atau menjadi ibu itu mengeluh, itu artinya kita mengeluh sebagai hamba dan itu cacat. Seorang yang ikhlas itu tidak pernah berteriak lelah, capek. Jadi hati-hati loh, kata-kata bisa membuat akidah kita itu bermasalah. Rasakanlah kelelahan itu tapi tidak usah diungkapkan keluar. Itu menodai keikhlasan kita sendiri. Inilah saya kira pesan kita, mari meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.